Assalamualaikum. Morning. Hari banyak kenduri kan? So yang ni tengah dah siap nak pergi kenduri. Tapi sementara tu kita nak share sikit pasal hari ni last untuk promotion November Mary Kay. So apa yang last bulan hari ni adalah set time wise. Okay. So ni set time wise 3D daripada Mary Kay yang baru yang launch bulan 10 tahun lepas. So dia dapat satu cleanser, satu night cream, satu day cream dan percuma renew moisture renewing gel mask. Ni percuma. So yang percuma ni RM110 tau dapat. Maksudnya harga dia RM110 tapi dapat free. Dengan pembelian promosi 3 barang ni ada extra 10% offer. So yang ni dapat free yang ni. So untuk bulan ni maksudnya hari ni je lah last. So rugi sangat kalau you all start satu regime asas. Cuci selamat malam, siang dan mas. At least rangkaian regimen dia tu lengkap. Boleh untuk mulakan penjagaan muka. Kalau you all tak beli satu-satu, you all kena add lagi satu yang ni harga RM110. Tapi kali ni dia dah percuma dalam satu promotion. So apa yang best tentang time wise ni? Okay, so you all tengok nama dia time wise 3D kan? 3D tu bukan bermaksud gambar tu yang 3D, tapi dia adalah dia nak bagi tahu tentang D untuk delay, D untuk deliver dan D untuk design. Apa yang semua-semua ni? Okay. So kalau ada yang tak faham kenapa 3D dan kenapa ada delay, deliver tu apa semua, so Mary Kay dia ada sediakan fact sheet. Okay. Okay, fact sheet ni maksud dia barang ni, benda ni diuji oleh saintis atau ahli dermatologi, ahli pakar kulit. Dan diorang dah buat satu, mereka compile satu dokumen dan untuk rujukan konsultan dan pengguna. Apa yang ada dalam ni semua dah diletakkan dalam satu apa dia panggil? Macam rujukan lah. So fact sheet, fakta-fakta apa, helayan fakta-fakta ni kan. Okay, so apa yang ada kat dalam ni, so kita rujuk kepada fact sheet. So saya tak pandai-pandai cakap, tapi memang rujuk daripada yang disediakan Mary Kay. So apa yang ada dalam ni, okay, so you all boleh tengok lah. Sebab nanti kata pada pandai pula kan. Okay, so yang ni dia mempertahankan, maksud dia dia defend tentang radikal bebas dan yang mempercepatkan penuaan kulit. So yang ni dia defend, dia tahan daripada muka kita cepat tua. So kita tak nak muka kita cepat tua daripada usia kan. So yang ni salah satu kelebihan. Dan dia melambatkan penuaan kulit, melambatkan penampilan penuaan kulit pramatang dengan perlindungan UVA, UVB. So dia ada protection yang sangat bagus untuk kulit. Sebab Malaysia ni kan panas. So you also kena ada SPF. So dia ada masukkan dalam day cream siap-siap. So you tak perlu beli asing dah. Dan menyampaikan iaitu deliver dalam masa 4 minggu result. Tapi kalau you all pakai tak cukup lengkap semua ni, you all tak dapat result dalam masa 4 minggu. Dia tak cukup. Kalau hanya pakai cleanser je, dia tak dapat result. So kena pakai semua ni dan konsisten dalam masa 4 minggu. So boleh nampak kesan dan beza dia mula nampak lah. Ni salah satu kelebihan time wise 3D. Dan gel mask of course dia melembapkan balik kulit kita. So kalau you all nak tahu tips untuk makeup lagi cantik atau muka lagi menyerlah, boleh guna benda ni sebagai prep skin sebelum makeup. Dia sangat-sangat cantik. Okay, so untuk bila kita pakai benda ni semua, so daripada kajian dan ujian klinikal, so diorang mengeluarkan satu result yang menyatakan
peningkatan keseluruhan kualiti kulit 80%, 89% tau. So maksud dia memang perubahan kulit tu sangat-sangat menjadi. Itu salah satu paling tinggi lah. Dan selain tu dia akan nampak lagi muda, garis-garis kerutan muka mula kurang dan dia rasa lebih anjay. So you all kena try sebab you all nak nampak cantik kan. So yang ni adalah terbaik untuk permulaan penjagaan kulit. Dan hari ni ada last day. So kalau untuk yang masalah sensitif kulit juga, dia dah siap ada label dekat belakang ni, suitable for sensitive skin. So jangan risau, semua dah diuji untuk kulit yang sensitif. Tapi apapun, you all kena minta advice dan suggestion daripada beauty consultant Mary Kay. So diorang lebih tahu pasal kulit masing-masing. So jangan lupa dapatkan Timewise 3D dengan percuma satu gel mask hari ini sahaja last. Kita jumpa lagi nanti. Bye.